Selamat datang di channel Vlog Villa. Halo. Jadi pagi ini kita mau gues ke utara dan rada pagi ya sekarang. Biasanya agak siang saya. Cuman lagi pengen pagi karena ini Jogja ini sumuk banget hawanya. Sumuk banget, panas itu panas sumuk ya. Ini aja udah keringat. Keringat ya, kecil-kecil lah ya. Cuman pakai pewangi lah ya, pakai harum-haruman biar enggak terlalu bau banget ntar jalan. Kan keringat ya. Oke, kita mau ke utara dan harinya cerah banget nih kelihatan langitnya. Oke, saya bawa GoPro, saksikan aja videonya, kita mau nanjak ke utara hari ini. Semoga enggak kesiangan banget pulangnya. Tinggal satu, dua, ntar ke satu. Biarin lah, semoga nyampe ya. PP ini tuh ke arah Sumbing. Ini kita di flyover Janti tuh Merapi, kita ke barat sono. Semoga nih, semoga nyampe. Kalau nggak nyampe ya udah paling ntar di daerah Magelang lah ya. Pagi gini tuh enak sih sebenarnya teman-teman. Kitanya nggak kena macet jam kerja, jam sekolah ya. Cuman ntar di jalan pastinya kena nih. Yang penting nggak area macet-macetnya. Jadi ntar jalan Magelang. Ini tuh shortcut. Kangen banget ya dulu goes rame-rame di sini. Zamannya pandemi tuh. Wah. Kendaraan bermesin tuh sepi banget, jadi enak banget kita buat olahraga Japan nih. Yuk, pagi. Jadi dulu tuh wah. Asik pokoknya bisa ngebolang jauh sama teman-teman karena pandemi. Jadi wah, manfaatnya bagus juga sih sebenarnya. Wah, jam segini Artos macet. Lululululu. Ini bahaya nih kalau dibuka. Biasanya sih 7:30 itu tuh kalau pas pandemi itu masih sepi ya. Karena bukan hari normal. Tapi orang pada kerja di rumah di tempatnya masing-masing. Jadi wah, enak banget. Polusinya minim banget pandemi waktu itu. Artos, kita lurus. Kota. Kangen banget gue sepedaan sini. Udah lama ya gak lewat. Terakhir motoran aja sih. Ceng pit shop masih tutup. Pagi soalnya jam 8. Saya tuh mau ada rencana mampir bengkelnya dia. Kok cacing, cuman waktunya belum sempat ya.
Dan ini cuma lewat karena gue saja nih. Ntar kalau motoran pas ada waktu momen yang pas baru mampir. Kita break dulu kilometer 54 pas ya. Ada Indomaret di kiri sini. Bedaan lah, buka masker dong, Mas Odik ini. Ayo Surabaya lagi. Ampun sayangnya. Ayo nanjak, Mas. Duluan ya. Dah. Mas Odik. GoPro ntar saya taruh di sini nih, di bawah nih. Karena mau ngejar segmen. Itu segmen lama sih sebenarnya udah. Windusari, Payaman, Genito ya. Payaman, Windusari, Genito. Rutenya armada yang saya tahu dulu. Dan ada satu segmen yang lumayan panjang ke atas. Mas Bogi komnya luar biasa, tapi dia startnya dari Magelang, enggak dari Jogja. Ini tuh betul keras banget. Harus kejut deh. Thank you.
Itu miring banget. Sudah bener aman. Waktunya 15 lagi. Soalnya belum pernah naik saya. Pertama ini ya. Ini miring soalnya. Sebenarnya sih kayak naik langon deh, cuman karena jarak kilometernya jauh banget. Udah 71.
Masya Allah, tabarakallah. Ampun. Tapi tiba-tiba jalannya keren banget ya, habis aspal. Kelihatan gak nih GoPro nih, cembung doang. Habis banget tuh, kemana ya tuh ya? Jadi kayak pos ya. Buset. Coba kita mapping ya. Ini teman saya ada WA nih, Windusari ya. Tadi lihat soalnya dia. Dan pasar tadi di bawah. Aduh ya Allah, pasar Windusari. Si Malik teman dia bengkel di dekat tempat cacing. Nyoba jalan aspal baru nih. Biasanya ada yang menarik ya. Halo. Ade. Apa ya ini? Ini ketinggiannya 1157. Adem sini. Tadi panas banget nih karena agak mendung ya. Aspal baru tadi kelihatan dari atas sono tuh. Ini kemana ya? Saya belum pernah soalnya. Ini naik kemana nih? Tanjakannya semakin naik tuh semakin kurang bersahabat. Ini BTW kemana ya? Tanjak di jalan gang besok kan. Tapi caranya halus banget. Monggo. Itu view-nya keren ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau bunyi MTB sih pengen jajal ya. Gak tau tembusnya mana nih. Lareng Sumbing atau malah jangan-jangan puncak Gunung Sumbing. Temen saya nih yang suka daki-daki nih, si Emma suka daki. Ini nggak tahu kemana. Tadi saya dari sini soalnya kan tadi aspal ya pak, salah aspal. Aspal habis terus cor, terus ini. Ini nggak tahu kemana tembusnya. Scoring. Dan ini mendung, suka hawa kayak gini tuh suka banget saya. Enak. Kalau tadi mah panas banget di bawah. Jadi 20% nanjak panjangnya tuh panas. Abis tuh. Ini padahal pakai 3634 ya. Dan kita habis ini turun ke pasar Windusari lagi. Air juga habis. Ntar ngisi di bawah di pasar ke tempatnya Pak Adi sama Budi, teman saya. Turunnya lewat jalan tadi lurus, agak hancur dikit nggak apa-apa. Mau mampir soalnya. Kalau kanan sih bagus ya, ke arah Delimas. Perempatan itu bawahnya Delimas, Grogol. Bagus sih jalan aspalnya, cuman saya mau mampir di Windusari. Dulu deh kiri. Tempatnya Pak D. Assalamualaikum. Aduh, lama gak mampir saya. Sini gak apa-apa ya. Mas Budi mau ngomong-ngomong, saya ke jendela ini pokoknya lewat. Bener, dari atas. Atas gini ya. Ah, geni tuh. Naik. Wah, mampir lagi. Udah lama enggak mampir kayaknya. Budi, gimana kabar, Budi? Sehat. Alhamdulillah. Supra. Oh, bawa dari Lampung ya, ya. Paket. Udah paket. Heeh. Ya, kali touring gitu. Deh. Ketemu lagi. Aduh. Ini pagi. Kalau pagi oh angkringan ya? Ini angkringan. Dulu. Loh. Ini masih gorengan macam. Aduh, bisa kesini lagi ya. Ini makanya tadi, wah pengen nih nanjak gini tuh, coba-coba kan, soalnya udah lama nggak naik. Terakhir kan pakai sepeda lipat lama itu pakai lewat Delimas, pengen nyoba lah naik. Nggak usah, ini aja. Saya makasih loh gitu, ntar saya bayar nih. Di bawah kita ke Magelang Kota, mampir tokonya si Malik bentar. Toko sepeda.
kota Magelang. Putz, keras banget. Halo, mampir dulu. Ini siapa nih? Galo, ini nih. Ini arah mana? Purworejo sama Borobudur ya? Kita lewat Borobudur. Ah, yang sini. Kan ayo kan jalannya. Tapi flat. Salaman. Wah, jauh kemarin. Akan salaman. Motoran kemarin. Ini juga lewat Artos langsung bocor. Ini nanti enggak, ini aja nih lurus Borobudur aja lewat Kali Bawang ya, lewat punya Nurul. Aduh, main-main ke Jogja lah. Siap, kapan-kapan main. Mekanik tuh. Boleh masuk toko nih. Larsen. Wah. Oh, tapi ini yang komplit sih barang-barang. Halo. Wah, ini nih. Yang ngirim-ngirim paket ya. Kerjasamanya JNT Express. Keren. Siap kok, nanti kalau ini tak mampir ada waktu sekalian ke Cingbit Shop juga. Oke. Eh, tak lanjut ya. Oke, yang penting udah tahu dulu. Makasih ya kok ya. Yap. Good luck. Ini lo mbok goes lo. Ini kok diajak disuruh goes nih. Biar enggak gendut. Kamu ini mekanik. Tapi kan paham ya harusnya. Siap ya, dikit-dikit lah. Dikit-dikit ya. MTB, oh mayoritas MTB ya? MTB, kadang RB. Oh kadang RB. Dia itu gitu paham? Paham ya, wah itu mekanik emang harus itu tau. Ya itu, atau kayak efek juga. Baik. Minggu tutup? Minggu tutup. Minggu tutup, oh itu buka? Oh tiap hari? Tiap hari. Tapi sampeannya bisa libur gitu ya? Saya libur dengan minggu. Oh minggu itu, mekanik. Oh tokonya tetap buka? Oke deh, siap. Kabar-kabar pokoknya. Ya kalau pas ya. Pas lagi kesini lagi free. Mampir, siap. Ya, pas mampir ya. Ini. Oke, lanjut klik. Thank you ya. Sama-sama. Good luck. Ya. Yuk, Mbak, mari. Sama-sama. Ya, pulangnya lewat Kota Mungkit nih. Kalinegoro ya namanya. Kalau enggak salah. Lebih naung kalau di sini daripada Jalan Magelang. Benar-benar panas kalau di sana. Di nyantai aja sih lewat sini. Endurance gitu. Meskipun anginnya juga sepoi gitu ya. Kilometer 111 jam, hampir jam 12 ya, jam makan siang. Laper, daerah Mungkit nih, mendut. Sana aja dulu. Endurance banget hari ini, panas lagi. Kalau nggak mampir makan, masuk angin. Kita lihat kilometernya berapa nih. Wah, 114, 4 jam 26an ya, 26,7 tuh. Lumayan sih. Oke, kita balik nyantai lewat Wirodigdo, Jamus Kauman Candi. Jalur Blongkeng. Ke arah mana? Nanti tembusnya di daerah ini, perbatasan yang proyek tol itu. Situ tuh, nyantai aja ntar. Hindarin Jalan Magelang, woy. Panas banget. Ini soto juga enak nih. Sop ya. Langganannya Pak Suban, Pak Komandan. Begitu kita makan bareng, kita belok kiri, Blongkeng. Kalau lurus kejauhan sih sebenarnya. Ini bisa juga. Belok kiri, lewat. Ngeluar. Blusukan dikit. Saya hafal jalannya. Kasih paham abangku. Awas, brol. Oh jalannya tuh. Karena saya tahu jalan ini. Wah keren. Aspalnya rada keriting tapi asik sih buat belusukan. Shortcut. Proyek tol. Itu yang di sana. Dekat selokan, di atas selokan itu juga proyek tol. Kayaknya tembus ini juga sih. Atau ini buat exit. Kalau nggak salah ya. So hot di sini. Smart. Wah, dikit lagi. Panas. Agak speed angin enak banget sih.
rendem air es enak banget nih. 105, 2 kilo. Ntar blok O langsung matiin Pak Adir Ridwan. Oh, baru makan Pak Adir. Ah, mantep. Alhamdulillah. 105, tadi stop 153-an ya. Gak apa-apa sih. Harusnya 156, 157. Nih, habis mampir di Maguwo, hampir minum 2 gelas aja sih lumayan. Daripada beli lagi, tanggung deket rumah sih. Dehidrasi bahaya nih, panas kayak gini. Alhamdulillah finish juga. Jadi ini ngebolang ride lagi tadi. Mestinya sih harusnya rutin kayak gini. Seminggu tuh ada sekali dua kali harusnya di atas 100 kilo. Karena gue sih terlalu deket, paling nanjak sini Merapi, Klangon. Sebenarnya minimal saya loh ya, minimal itu. Kalau emang mau ada fondue. Oke, waktunya pulang. Teman-teman, thank you yang udah nonton. Strava-nya ada nih. Tetap keep riding safe and goodbye.